motor Vespa aku yang cakap semalam. Aku ambil bateri dekat Gombak semalam, Vespa Planet. Hari ni aku nak tukar. Jom aku tunjuk korang cara-cara tukar bateri Vespa Spin 150 steel tube. Okay guys, ini dia motor Vespa Spin. Vespa Spin 150. Okay, jom kita keluarkan ya. Ini dia guys. Tak banyak pun aku buat pertukaran tambah apa pun. Dah aku pasang benda ni, penghadang angin ni. Lepas tu aku tambah ni cover lampu. Itulah, tambah emblem-emblem. Tukar Peugeot, Peugeot punya ni warna gold ya. So sama juga kiri kanan aku buat cover. Lepas tu aku tambah spotlight guys. Spotlight ni. Vespa ni dia pakai brake disc depan dengan belakang tu selaku. Tayar pula aku pakai tayar Tinsam. Dia punya saiz dia 110 70 12. Okey. Tak ada apa yang aku buat motor ni. Dah jalan-jalan standard saja. So the engine dia iGate. Model ni tahun 2018 iGate nya. Cover ni tukar, pasang cover lampu belakang kiri kanan. Belum lagi aku nak tukar exhaust pada Carpovic, belum lagi aku nak buat. So aku tambah pedal ni buat pemijak. So brake dia ABS lepas guys. 150 ABS. Brake dia ABS. So brake belakang, oh dia pakai drum. Dia tak pakai disc. Disc hanya ada kat depan. Okay guys, stay tune. Jom kita tengok bateri dia weak eh, untuk aku ni. Motor weak, bateri dia dah weak dah. So memang sampai masa dah nak tukar. So aku boleh tunjuk sikit ni keadaan dia punya tempat simpanan helmet. So ni condition dalam dia, enjin dia, carburetor dia. Import by Nazar kan, by Nazar. Motor ni aku beli, dia import duty ya. Dia ada AP. So korang mesti pelik kan, kat situ tak ada nampak pun tak nampak bateri. Dekat mana bateri dia duduk guys? Tak ada bateri kan. Mana bateri dia duduk? Okey, macam ni aku tunjuk. Bateri dia duduk dekat kawasan ni guys. Bukan kat sini. Bateri dia duduk dekat area bawah ke? Bawah tak ada. So bateri dia kat sini guys. Ini bateri dia. Okey, jom. Barang-barang yang aku gunakan, aku pakai T25. Aku standby T8, T10. Dengan aku standby jugalah. Kalau tak boleh masuk tu, aku pakai ni lah, T8 dan T10 kat sini lah.
tu screwdriver. Ini dia bateri Yuasha YTX7LBS 12 volt Yuasha original. Okey. Langkah pertama dia. Cuba aku tunjuk. Cara-cara dia. Dalam ni dia ada bagi skru. Nut skru 2. Dia ada bagi dia punya apa, apa ni aku tak tahu panggil apa. Cecair bateri dia untuk kita masukkan dalam bateri. Okey. Okey, betul. Bateri dia guys. Alright, bateri dia. So, sekarang langkah pertama kita removekan benda ni. Okey, dia ada keluar gas sikit. Okey, remove benda ni dulu. Dan lepas tu kau buka dia punya plastik ni. Okey. Remove. Korang buka dia punya ni. Cover ni korang jangan buang tau. Cover ni nanti nak tutup di atas ni. So jangan buang benda ni. So buka lah satu-satu. Dia akan seal macam ni. Dia akan seal macam ni. Korang buka satu-satu. Masa buka satu-satu, buka pun tak payah kan. Sebab dia kat dalam ni, dia kat dalam ni tajam guys. Tajam, so dia boleh potong kan. Jom kita try. Kita buat dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So korang boleh nampak, korang boleh nampak air bateri dia turun. Korang boleh nampak kan tepi ni. Betul. Air dia turun. Korang nampak dekat sikit lah. Okay. Korang nampak lah. Indicator dia. Nampak. Lepas sini. Liquid dia turun. Masuk ke dalam bateri ni. Dia masuk ke dalam bateri ni. So nampak. Turun. Air bateri ni kita tak boleh masuk terlebih dahulu. Lepas tu kita biar 2-3 bulan lagi baru kita nak isi dia balik. Tak boleh. Nanti bateri ni kong. Tak ada power dah. So nak buka baru kita buat benda ni. Semalam abang dia nak terus masukkan. Dia tanya aku bila aku nak pasang bateri. Aku cakap esok. So nak, dia nak minta aku tu, dia tolong aku masukkan. Dia kata tak apa bang, saya nak buat review benda ni kan. So aku buat sendiri. So guys, dah habis. Habis eh. So korang ambil balik cover ni. Cover ni do not open ni. Korang tutup balik. Korang tutup balik. Untuk pastikan dia tutup rapat kan. Dia tutup rapat. Lubang-lubang. Berapa lubang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lubang tadi korang ketuk-ketuk dia. Bagi dia tutup rapat.
jangan bagi dia terbuka. Okey. Macam ni. So korang boleh rasa bateri korang panas. Ha, bila panas tu, molekul-molekul dalam tu bergerak dah. Dia function. Ha, so langkah kedua, make sure pas korang buat ni, bersih-bersihkan balik tempat korang ni. Ha, so bateri ni korang boleh rasa panas. Panas kan? Alright. Dia kat sebelah sini positif dengan negatif. So yang skru ni, penggunaan dia untuk kita masukkan dalam ni. Okay. Kita masukkan kat dalam ni. Okay. Alright. Jangan hilang dah. Hilang korang tak beli ikat pula. Terpaksa ambil dekat dekat bateri lama. Ha, so okay. Benda ni masuk kat, kan masukkan yang ni. Benda ni, tunjuk saya lagi. Benda ni, depan timah ni, masukkan kat dalam dia. Biar dia lock kat situ. Okey, kita biarkan sekejap bateri ni. Kita biarkan sekejap. Jom kita buka cover dekat bateri motor pula. Jom.